Ya, kembali lagi di Rumput Teki Channel. Kita ini ada motor yang istimewa, motor bebek penerjang banjir. Jadi ini adalah satu-satunya motor bebek yang filternya sampai atas ini, sehingga ketika banjir sepaha dia nggak bakal kemasukan air. Ini motor sangat spesial ya. Filternya di sini. Jadi ketika nanti sampai segini pun ini dia masih bisa, sangat berlawanan sama motor matic yang cuma biasanya cuma di bawah dengkul sudah terjang banjir langsung bermasalah. Motor ini sangat istimewa karena tinggi banget ini filternya, lebih tinggi daripada motor bebek seperti Supra atau Legenda. Yang ini cuma segini ya, ini di bawah segitiga ini, segini. Kalau ini masih di atas, nangkring di atas segitiga ini, segitiga yang segini, ini segini. Motor saya juga sama, untuk Supra itu juga sama, sekitar area segitiga, bawah segitiga. Kalau cop businya ini kendor, karetnya ini bisa kemasukan air, dan businya sini nanti bisa berhubung massa dan motornya macet. Jadi ketika terjang banjir harus diperhatikan nih cop businya. Jadi ketika musim hujan gini segeralah cek ini, karetnya masih tebal atau tidak. Masih, kalau semakin lama ini semakin keras ya, keras kadang dia sampai buka, ada yang sama sekali nggak bisa nutup ini sealnya sini. Jadi busi bisa mati sewaktu-waktu ketika kena air. Bukan businya, tapi businya nggak bisa mematikan api. Ketika motor macet kondisi hujan, dan langsung aja ini dicek apakah dalamnya berair atau tidak. Kalau berair, nah ini dikeringkan dulu, barulah dicoba hidupkan kembali. Ini harus kenceng, sini pula harus kenceng. Saking istimewanya motor ini, filternya ini juga jadi sangat kotor karena jarang dicek bagian atas. Dimana pula untuk klipnya yang cover atasnya ini juga memusingkan. Cuma ada baut dua buah ya, yang atas ini sini kayak gini. Tapi di sini nih klip semua, jadi kadang orang itu lepas itu takut karena klipnya ada 6, sama seperti Vario 125 yang baru itu ya, klip-klip semua. Jadi kalau membuka itu kadang sering takut kalau patah. Nah, yang spesial ini dari filternya ini. Ini ada kotorannya ini. Kotorannya sampai kayak gini guys. Ya. Di sapa? Oh iya. Ini didapatkan kayak gini. Kotorannya sangat banyak ini. Kotorannya ini kayak gini. Ini bekas dari sisa-sisa ya, dari filternya ini yang lepas. Saking lama nih nggak pernah di ini. Mungkin dari baru ini belum pernah ganti. Ini ada kotorannya banyak ini.
Ternyata banyak banget nih kotorannya. Untuk rutinitas gantinya setiap 16.000 ya guys, mohon diperhatikan ya, biar nanti enaknya itu lama motornya. Kalau kayak gini pasti motornya nggak enak. Motor yang tidak terlalu terkenal ini ternyata terjang banjirnya lebih handal daripada motor bebek lainnya, hingga filternya sangat kotor kayak gini tidak pernah dicek.